Pemirsa, cara unik dilakukan seorang pedagang minyak goreng curah di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu menggunakan mesin pompa BBM untuk menjual minyak goreng curah kepada para pelanggannya. Menurut pedagang, cara itu dinilai lebih efektif dan efisien untuk melayani pelanggan. Ada yang berbeda dari mesin pompa mini BBM ini. Mesin yang biasa digunakan untuk menjual Pertalite atau Pertamax ini ternyata berisi minyak goreng curah. Pemilik pom ini yang merupakan pedagang minyak goreng curah bernama Edi mengaku sengaja menggunakan pom BBM karena lebih praktis. Tak perlu menggunakan timbangan, tinggal pencet tombol memasukkan volume liter minyak yang akan dijual. Untuk 1 liter minyak goreng dijual seharga Rp14.500 per liter bagi pembeli yang bawa botol kosong sendiri. Sementara jika tidak bawa botol, harganya menjadi Rp15.500 per liter. Kebetulan teman yang tunjuk untuk jual minyak goreng, perusahaannya aja. Untuk harga sementara, yang banyak emang yang jualan gorengan-gorengan. Dalam sehari, Edi mampu menjual rata-rata 15 liter ke pelanggan, terutama para pedagang makanan dan gorengan di komplek perumahan tempat ia tinggal. Penggunaan pom mini ini membuat Edi tak perlu repot menimbang minyak curah dan mengemasnya dalam jerigen atau plastik seperti pada umumnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews Report.